Assalamualaikum. Di sini kita ada satu TV ya. Samsung UA32EH 4005. Masalah dia bila kita on dia ada bunyi tapi tak hidup. Lampu blinking ya. Kita on dulu. Dia ada bunyi. Itu saja. Kita tak nampak bayang, apa pun tak nampak. Lampu standby pun dia dah padam. Mana kata TV ni dah hidup. Ada bunyi. Jadi kita try guna mainboard tester. Kita cuba tanggalkan dulu kabel ni dekat pada mainboard. Untuk TV Samsung kita dia independent lah. Kita tak payah jumper, dia boleh hidup. Jadi kita cuba bukakan. Belat tak menyala. Belet tak hidup. Belet tak hidup. Jadi kita cuba guna mainboard tester. Ini mainboard tester. Kita cuba lakit. Kita tutup. Kita letak. BC. Masih BC. Dah sampai jam. Okey. Kita on mainboard tester. Tutup lampu. Okay, mainboard tester kita dah on. Okay, kita cuba dekatkan kamera. Okay, kehadiran doorbell board ada. Okay, TV menyala elok. Volume boleh. Volume kita rendahkan volume dulu. Okey, kita cuba tengok bahagian menu. Okey, menu semua cantik eh. Jadi kita confirm ah yang ni masalah backlight eh. Jadi kita offkan semua. Kita cabut kabel LVDS. Kita simpan dulu satu tempat. Cabut wayar elektrik. Kita cuba cabut speaker. Lepas tu kita cabut switch on off dia. Jadi kita cabut dulu. Okay, lepas tu kita nak buka casing screen. Kita nak buka bahagian ni, plastik dia. Tak
Samsung dia tak ada skru, dia model ni dia tak ada skru, dia jenis clip saja. Hati-hati ya. Okey ya. Kemudian kita kena buka bahagian cover. Hati-hati. Okey, dah buka bahagian cover, kita nak angkat screen ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita dah angkat skrin, kita buka ini, lapik dia. Okey ya, yang ni ada bunyi ya, kling-kling-kling-kling, yang ni gogok lah tu. Yang ni ada dua cara. Satu kita repair satu per satu. Sebab sini saya nampak yang teruk, rosak teruk di sini ya. Kita nampak bahagian copper dia. Kita boleh repair satu persatu ataupun kita boleh ganti semua berdasarkan pada kita punya spare part lah. Ataupun kita kena order dulu. Sebelum nak buka ni, kita kena buka klip. Lagi buka klip dia. Ada di sini satu, di sini satu. Lalu buka klip dia. Okey. Jadi clip ada 6.
Okey. Clip ada 6 ah. Okey, ini kita ada standby eh. Memang kita standby untuk order yang sebelum ni ya. Cuma yang ni dia ada lari sikit lah. Ada lari di kawasan ni ya. Belak dia tak sama. Dan sini pun sama kan, tak sama. Jadi kita perlu koyak sedikit lah. Lampu dia ok, tak ada masalah. Soket dia semua ok, tak ada masalah. Tak perlu modify. Tak perlu modify dapur pun tak perlu. Lubang dia pun semua sama. Okay, semua sama. Jadi untuk yang ni kita akan test dulu. Kita akan on. Untuk tengok betul tak backlight yang problem. Okay, kita tutup lampu. Kita on. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah, terbaik. Eh? Cuma belak ni kita kena modify sedikit lah. Modify di bahagian sini ya. Eh? Ha, yang ni dua kena modify sikit ya, sebab lampu yang asal dia dari sikit. Lampu yang asal dia jarak sikit. Jadi kita perlu koyak. Tapi benda yang simple tak susah pun. Ok, kita lihat dulu. Ok. Kawasan yang kita perlu koyak sedikit, kita tengok. Okay, kita akan guna pisau. Okay,
Okay, dah pastikan, kita pastikan dia masuk semua elok-elok ah. Sebab kita tak mau dia bila dah masukkan nanti dia naik jadi bulan sabit ah. Okey, model ni dia tak ada tiang. Okey, pastikan dia masuk sekata elok. Sebab kita tak mau tinggi tinggi sebelah ah. Ha? Tinggi sebelah nanti akan merosakkan skrin ah. Okey. Sebelum pasang semua elok dulu, kita pastikan semua elok. Tak ada benda-benda yang mengganggu. Okey, semua nampak elok, putih elok. Okey, pastikan habuk-habuk semua okey. Bayang semua cantik. Baru kita buat next screen. Pastikan kaki screen tu ah, sama dulu ah. Dia masuk elok, letak semua elok. Okey. Kat sini kita nampak ah ada benda tercucuk dekat sini ya. Kita tak pasti skrin dia crack ke tak. Jadi kita akan siasat tengok ah kat sini ada satu tumpuk putih ya. Mungkin dia terluka sahaja. Kalau terluka polarizer rosak sedikit tak ada masalah. Cuma kita takut dia pecah dia punya liquid saja. Mari kita cuba dulu. Okay, sementara nak cuba tu kita kena shut down dulu. Okay. Kita cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, walaupun ada luka tu cuma luka untuk polarizer ya. Tak ada efek. Jadi kita kena pastikan ya. Pastikan bila TV kita pasang screen ni, kita pasang screen ni kita pastikan dia punya penjuru dia. Di penjuru ni. Okey, saya bagi jelas dulu. Okey. Okey, kita pastikan penjuru, kawasan penjuru dia, penjuru, pastikan kaca skrin dia tak melebihi daripada cover plastik ni ya. Okey, kita pastikan tak melebihi ya. Sebab bila kita letak cover lagi, kalau lebih memang akan pecah. Ha? Jadi selalu yang owner duk DIY eh, kena hati-hati bab tu. Jika kita tak pasti, kita bagi yang lebih arif lah.
Sebab benda ni bukan mudah. Okey, dah masuk perfect. Cantik. Okey, kita tutup, kita pasang balik kan sound-sound dia semua. Macam sama kita buat dengan ni. Klik, kita buat sampai macam biasa. Ada bunyi suara. Kita tutup lampu. Okey, gambar dah ada. Okey, kita pilih bahagian medium.